Satu, dua. Halo teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga pada sehat dan semangat terus ya. Oh iya, kalian sudah berolahraga pagi belum? Kalau belum, cepat berolahraga dulu ya. Oh iya, dan kalian sudah siap belajar hari ini kan? Oke, tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Agar pelajaran kita pagi ini bisa diterima dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, Kak Ivan masuk ke dalam dulu ya. Kalian siapkan buku dan alat tulis kalian. Dan tetap semangat meskipun belajar di rumah. Dan satu lagi, tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan sistem 3M. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Ya udah, kita mulai belajarnya yuk. Teman-teman, kemarin kan kita sudah belajar tentang negara-negara di ASEAN. Nah, kalian tahu nggak apa itu kepanjangan dari ASEAN? Wah, sudah pada tahu semua ya? Benar. ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Yang kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. Perhimpunan ini menaungi 10 negara yang ada di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Pasti kalian ingin tahu lebih banyak kan? Untuk lebih jelasnya, kita simak cerita yang berikut ini yuk. Ayo menyimak. Kenapa sih sekolah kita menerima murid pindahan dari Malaysia? Kok kelihatan kamu gak suka sih? Kalau ada anak dari Malaysia, kan kita jadi bisa tahu banyak kan soal Malaysia. Asik kan? Kamu nggak pernah dengar di TV ya? Kan orang Malaysia pernah bilang batik itu berasal dari sana. Iya, aku pernah dengar papaku cerita. Padahal batik make Indonesia kan? Bukan cuma batik saja, bahkan rendang yang dari Padang diakui berasal dari Malaysia. Assalamualaikum. Hai teman-teman. Waalaikumsalam. Kok dia datang ke sini? Kamu yang ngajak dia, Nur? Iya, aku yang ngajak. Hai sama, sini. Nah, teman-teman, karena Salma sudah di sini, gimana kalau kita tanya segala hal yang kalian pengen tahu soal Malaysia? Kamu gak keberatan, kan? Kurang boleh tanya apa saja. Sal, aku penasaran. Kenapa banyak kemiripan sih soal Malaysia dan Indonesia? Seperti sarung. Laki-laki di Malaysia memang banyak yang memakai sarung sama seperti di Indonesia. Pakai peci juga ya, seperti di Brunei. Bukan cuma itu, baju kurung yang biasa dipakai di Malaysia juga menjadi pakaian adat Malaysia, Singapura, dan Brunei. Indonesia juga kah? Iya,
Kenapa bisa sama ya? Ya pantas, karena Indonesia kan bertetangga sama negara-negara itu. Jadi punya banyak kesamaan. Aku mau nanya juga. Boleh? Nak tanya apa? Kenapa sih kamu pasti banget berbahasa Indonesia, padahal dialek dan kosakatanya berbeda dengan bahasa Malaysia? Oh, nenek dan kakekku tinggal di Medan, sedangkan semua pamanku tinggal di Jakarta. Aku sering di Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia kalau bertanya dengan mereka. Oh, pantesan. Aku juga punya banyak teman keturunan Indonesia. Dan aku senang berteman dengan kalian. Aku juga. Jadi kita semua teman. Satu, dua, tiga. Yeay! Menanggapi cerita. Nah, teman-teman. Setelah mendengar cerita tadi, Kak Evan udah tulis beberapa pertanyaan. Silakan jawab di buku kalian masing-masing ya. 1. Siapakah Salma? 2. Apa yang menyebabkan banyak persamaan antara Malaysia dan Indonesia? 3. Apa persamaan antara Indonesia dan negara tetangga lain yang kamu ketahui? Ayo menulis. Mudahkan pertanyaannya. Sekarang Kak, lanjut itu enggak? Lagi belajar sama teman-teman di rumah. Nah, kebetulan. Mungkin teman-teman di rumah juga bisa bantuin aku. Biasa ada tugas. Emang ada tugas apa? Aku diminta menulis 2 kalimat yang menunjukkan persamaan dan 2 kalimat yang menunjukkan perbedaan pepatah adat. Wah, pas sekali. Kak Evan baru aja ingin jelaskan tentang pakaian adat negara tetangga. Hore, kalau gitu aku ikut nyimak ya, Kak. Oke, tapi negara mana yang ingin dijelaskan ya? Dari negara Filipina aja, Kak. Oke, Filipina. Perempuan Filipina biasanya memakai barot saya. Pakaian yang merupakan gabungan gaya pakaian prakolonial asli Filipina dan Spanyol. Pakaian memiliki beberapa varian, dan umumnya terdiri atas blus, rok panjang, dan selendang atau syal yang melingkari pundak. Selanjutnya ada Malaysia. Salah satu pakaian adat perempuannya adalah baju kurung. Ciri khas baju ini biasanya longgar pada bagian lubang lengan, perut, dan dada. Panjang baju kurung mencapai lutut dan tidak memiliki saku. Baju ini biasanya dipasangkan dengan sarung dan selendang. Berikutnya negara Myanmar. Longyi merupakan nama pakaian adatnya dan memiliki kemiripan dengan sarung. Longyi dililitkan di sekitar pinggang dan menjuntai hingga betis. Kaum perempuan biasa memadukan longyi dengan blus, sedangkan kaum pria memadukannya dengan kemeja. Terakhir, negara Vietnam. Ao Dai merupakan pakaian adat perempuan di Vietnam yang menutup tubuh dari leher hingga betis atau lebih panjang lagi. Pakaian ini sekarang dibuat agak ketat dan dikenakan dengan celana panjang. Sip, sekarang aku udah tahu kalimat apa yang harus aku tulis. Nah, bagaimana teman-teman? Kalian pasti sudah banyak menemukan persamaan dan perbedaan pakaian adat di masing-masing negara. Teman-teman, sekarang coba tuliskan persamaan dan perbedaan pakaian adat di antar negara tersebut di buku kerja kalian masing-masing ya. Setelah selesai, hasil kerja kalian bisa dibacakan ke keluarga kalian. Tugasku sudah selesai. Sekarang aku bisa belajar bareng teman-teman yang di rumah. Oke. Sekarang kita akan belajar kosakata baru bersama siapa? Bersama Profesor Kata. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Profesor Kata. Kata baru apa yang akan kita pelajari hari ini? Siapkan buku catatan kalian ya.
dialek. Dialek artinya variasi bahasa yang berbeda menurut pemakai. Misalnya, bahasa dari suatu daerah tertentu, kelompok sosial tertentu, atau kurun waktu tertentu. Peci. Peci adalah penutup kepala terbuat dari kain dan sebagainya. Berbentuk meruncing di kedua ujungnya. Disebut juga kopiah atau songko. Batik. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu. Prakolonial. Prakolonial adalah masa sebelum masa penjajahan. Ken. Ken merupakan alat musik tradisional negara Laos. Itu tadi semua kosakata baru kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Ayo berlatih. Gimana? Tadi kamu nyimak kan kosakata baru yang diberikan Profesor Kata? Nyimak dong, Kak. Ini aku lagi nyatat. Nah, setelah selesai mencatat, kita akan belajar kalimat konjungsi perbandingan ya. Kalimat konjungsi perbandingan. Oh iya, aku ingat. Aku punya contoh kalimat lainnya nih. Kamu tolong bacain ya. Siap, Kak. Tapi aku sambil nyatat ya, Kak. Teman-teman yang ada di rumah ikut menyimak juga ya. Kalimat pertama. Pakaian adat perempuan di Malaysia tidak seperti pakaian adat perempuan di Vietnam. Kalimat kedua. Ketika mengenakan pakaian adat Filipina, mereka tampil bagaikan ratu. Kalimat ketiga. Dibandingkan Singapura, perbedaan musim di Thailand lebih mencolok. Kalimat terakhir. Wilayah Indonesia lebih luas daripada wilayah Brunei Darussalam. Coba kalian perhatikan kata yang bercetak tebal. Kata-kata tersebut adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat pembanding. Seperti yang kalian lihat, kata penghubung tidak hanya digunakan di tengah kalimat saja, tetapi juga digunakan di awal dan di akhir kalimat. Sekarang aku paham, Kak. Kalau gitu kita latihan dulu ya. Kalau aku salah gimana, Kak? Jangan takut salah, kita coba dulu. Iya deh, Kak. Latihannya apa, Kak? Sunting bacaan berikut ini supaya menjadi benar. Jangan lupa, perhatikan juga penggunaan konjungsi yang tepat. Lalu tulis 4 jawabanmu di buku kerja. Selamat berlatih. Ayo berhitung. Kita mau jalan-jalan lagi kayak kemarin ya, Kak? Bukan. Kak Evan akan menjelaskan tentang jenis-jenis peta. Tapi sebelum itu, kita akan menghitung luas gambar dari peta berikut ini. Oke deh. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar mana yang memiliki luas kurang dari 15 persegi satuan? Gambar 1, 2, 3, atau 4? Tulis jawabannya di buku kalian masing-masing ya. Aku tahu, Kak. Tiap sisi persegi panjangnya 1 cm kan, Kak? Berarti luas tiap persegi adalah sisi kali sisi sama dengan 1 cm kan, Kak? Iya, betul, Kira. Nah, kalau gitu tinggal kita jumlahkan tiap persegi dalam setiap gambar untuk mengetahui luas gambar. Misalnya gambar 1. Jika kita hitung ada 17 persegi, itu artinya luasnya adalah 17 persegi satuan.
Kalau kita sudah menghitung jumlah persegi satuan tiap gambar, maka kita bisa tahu gambar mana yang luasnya kurang dari 15 persegi satuan. Iya kan, Kak? Hebat! Nah, teman-teman, nanti bisa melanjutkan menghitung luas gambar yang lainnya ya. Sekarang, Kak Evan mau jelaskan tentang jenis-jenis peta. Ayo menyimak! Tahukah kalian, ada 5 jenis peta berdasarkan pada besar skalanya. Apa sajakah itu? Peta ini disebut peta kadaster. Biasanya memiliki skala 1 banding 100 sampai 1 banding 5000. Peta ini digunakan untuk menunjukkan wilayah suatu tanah pada sertifikat tanah. Berikutnya peta skala besar dengan skala 1 banding 5001 sampai dengan 1 banding 250.000. Biasanya peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang lebih kecil, misalnya kota atau kecamatan. Selanjutnya peta skala sedang dengan skala 1 banding 250.000 sampai dengan 1 berbanding 500.000. Biasanya peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang lebih luas, seperti gambar beberapa kecamatan pada beberapa kabupaten. Peta skala kecil memiliki perbandingan 1 banding 500.000 1 sampai dengan 1 berbanding 1 juta. Peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang lebih luas seperti provinsi. Terakhir, peta skala geografis. Dengan skala lebih dari 1 banding 1 juta, peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang lebih luas dibandingkan peta skala kecil. Contohnya, peta sekelompok negara ASEAN ini. Ayo mencoba! Perhatikan peta negara Singapura berikut ini. Diketahui, skala yang digunakan pada peta adalah 1 berbanding 200.000. Coba taksir luas daerah negara Singapura menggunakan skala peta dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, jiplaklah peta negara Singapura tersebut pada buku atau lembar kerjamu. Setelah selesai menjiplaknya, untuk melakukan penaksiran luas, kita bisa menggunakan persegi atau persegi panjang dan menggambarnya di atas peta seperti contoh berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, kita bisa memperkirakan luas negara Singapura menggunakan luas 3 persegi panjang. Nah, untuk menghitung luas, kalian juga bisa menggunakan persegi satuan berukuran 1 cm x 1 cm seperti berikut ini. Totalnya adalah 35 persegi satuan. Untuk menghitung luas negara Singapura, kita kalikan jumlah persegi satuannya dengan jarak sebenarnya. Menjadi 35 x 200.000 sama dengan 7 juta cm persegi. Nah, selain menggunakan persegi dan persegi panjang, kalian juga bisa menggunakan bangun datar lainnya untuk menaksir negara lainnya ya, teman-teman. Ayo berlatih! Coba perhatikan peta Kamboja ini. Skalanya adalah 1 banding 5 juta. Jenis peta apakah ini? Skala geografis, Kak. Benar! Teman-teman, coba kalian perhatikan peta Kamboja berikut ini ya. Skala pada peta ini adalah 1 banding 5 juta. Nah, berdasarkan data tersebut, silahkan kalian jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Taksirlah luas wilayah dengan menggunakan persegi dan persegi panjang yang sudah Kak Evan ajarin pada saat menaksir negara Singapura ya, teman-teman. Selain menggunakan persegi dan persegi panjang, apakah kita bisa menggunakan bangun lain untuk menaksir luas negara Kamboja? Jelaskan jawabanmu dan gunakan bangun datar lainnya untuk menaksir luas. Proyek kreatif minggu ini. Kak, kalau nanti kita buat poster, bagusan pakai cat air apa pakai krayon ya, Kak? Jangan itu dulu.
Kita pikirkan dulu apakah informasi yang kita punya sudah cukup belum untuk membuat poster. Oh, jadi kita harus kumpulin informasinya dulu ya, Kak? Betul sekali. Nah, teman-teman yang ada di rumah, kalian sudah menentukan negara mana yang akan kalian buat posternya. Setelah itu, kalian cari informasi yang akan kalian masukkan ke dalam poster itu. Misalnya seperti ini. Kalian bisa cari tentang kondisi geografis negara yang kalian pilih, kemudian keunikan negara tersebut, tempat yang ingin dikunjungi, serta jangan lupa kumpulkan dan tentukan gambar yang sesuai dan menarik untuk postermu. Loh, Kak Ipan mau kemana? Pelajaran kita kan hari ini sudah selesai. Dan sekarang saatnya kita... refleksi! Refleksi! Yuk, sekarang kita mengingat kembali pelajaran kita hari ini. Tadi kita udah belajar tentang persamaan negara-negara tetangga kita, Kak. Kita juga belajar mengenal karakteristik budaya negara tetangga kita, terutama bagaimana pakaian adat mereka. Tadi juga aku udah belajar menulis tentang persamaan dan perbedaan sosial budaya antara negara. Kita juga belajar memperkirakan luas suatu tempat di peta. Kak, hari ini aku seneng. Kak Evan juga seneng kok. Nah, kalau teman-teman di rumah bagaimana? Apakah kalian seneng juga? Atau bingung? Atau sedih? Tapi jangan sedih terus ya. Tetap semangat dan terus belajar bersama kita. Sekarang, Kak Evan dan Kiara pamit dulu. Sampai jumpa besok. Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Jangan kendor, jaga kesehatan.